cepat semua. Hari ini mama nabung kerja kan. Nanti pakaianku akan macam panik sama. Iya. Jadi hari ini mama tidak akan memarahi kami di rumah ini akan bersih. Iya naku. Mama pun tawa. Assalamualaikum saudara semua, jumpa lagi bersama saya Mama Nirmala. Semoga kita selalu dalam kesehatan dan dijauhkan segala cobaan apapun dan tetap bersyukur. Amin. Buat sahabat semua, selamat pagi menjelang siang. Jadi untuk hari ini kita ingin bercerita sedikit. Sebagian banyak yang belum kenal kita. Ya sahabat semua dengan Bapak Nirmala. Jadi di sini sambil melipat pakaian yang sedang berserak di belakang. Kita ingin bercerita ya sahabat semua. Kalau saya ini ya sahabat semua, saya perkenalkan dulu diri saya. Saya ini adik ipar dari Kak di tua di tengah dan Kak Sri di sini ya sahabat semua. Jangan lagi tidak aku mama kan belum bisa. Jadi adik dari Kak Sri di tengah dan di tua itu Bapak Sindirmala ya sahabat semua, bukan saya ini adik iparnya. Jadi ada juga yang bertanya waktu-waktu itu lah, sudah lama sekali bagaimana awal kita berjumpa dengan Bapak Sindirmala, tapi saya tidak ada buat video sebab saya mandi. Ini karena tidak ada pekerjaan, banyak sebetulnya pekerjaan, tapi si Eja macam inilah. Harus kita tengok dulu ya sahabat semua, seperti ini muka kita melotot ke wajah dia. Baru dia diam, itu pun tidak tertidur lagi. Jadi awal kita berjumpa itu dengan Bapak Nirmala ada di Malaysia. Kita berjumpa waktu itu ada di Times Square. Ada di Times Square ya sahabat semua. Kita berjumpa di Times Square Berjaya, yaitu yang berada di dekat KLCC di Kuala Lumpur ya sahabat semua. Ini baju si kasih ini baju sekolah. Jadi kita berjumpa di sana, kita itu berteman hanya ada 1 tahun ya sahabat semua. Sebetulnya saya dulu pergi ke Malaysia itu lebih dari Bapak Nirmala 1 tahun. Lagi setelah saya di sana 1 tahun datang si Bapak Nirmala, di situ kita belum ada kontak apapun. Jadi setelah di sana kita bertemu, kebetulan bertemu. Saya pun tak kenal Bapak Nirmala, Bapak Nirmala pun tak kenal dengan saya. Padahal satu kampung juga lahir ya sahabat semua, lahir di kampung Tanjung Brawa. Tapi ya namanya kita berbeda tempat, pasti kita tidak kenal, akan besar pun bukan bersama-sama ya sahabat semua. Jadi pergilah saya ke Malaysia untuk membantu mak saya. Jadi si Bapak Nirmala pun pergi ke Malaysia untuk berlibur ke rumah Kak Sri. Jadi dia berjumpa di sana dengan si kawan dialah, kawan Bapak Nirmala ya. Jadi dia bekerja di KLCC di jembatan Newton ke macam itulah ya sahabat semua. Saya rasa di, nama dia di Tenggel itu Lok Yu. Jadi kita bertemu di Malaysia itu di KLCC di Times Square ya sahabat semua. Saya bertemu dekat dengan Bapak Nirmala hanya 1 tahun, jadi disitulah kita dekat ya sahabat semua bersama Bapak Nirmala. Tapi sebelum saya kita dekat dengan Bapak Nirmala, saya sempat bertanya ke Bapak Nirmala ya sahabat semua, karena kita ini berbeda agama. Saya tanyalah sebelum saya dekat, jangan nanti kita sudah dekat masalah agama juga nanti kita yang bisa pisah ya sahabat semua. Jadi Bapak Nirmala berkata itu agama dia, dia kata tidak ada masalah asalkan Mama Nirmala bisa mengajar saya. Seperti itu kata Bapak Nirmala ya sahabat semua. Sebab dia kata pun kakak dia ataupun bik tua juga masuk muslim. Dulunya pun dia kata dia muslim karena
ada dulu tah acara apapun, tapi dia masuk Kristen macam itu. Jadi baginya tidak apa-apa masuk Muslim pun tidak apa, asalkan saya mau mengajar dia, mengajar ngaji macam itu, baca Iqra seperti itu ya sahabat semua, macam itu. Sebab kalau saya berteman dengan si siapapun, mak saya pasti bertanya dulu agama apa seperti itu. Jadi saya harus langsung tanya ke Bapak Dermala waktu itu. Jadi masalah orang tua pun dia kata mak saya setuju-setuju saja seperti itu. Mak saya pun kalau dia mau masuk Islam tidak apa masalah, asalkan dia baik macam itu. Sampai sekarang pun Bapak Dermala baik, belum juga berubah ya sahabat semua. Jadi kita berteman itu selama ada satu tahun. Satu tahun itu saya masih ada pembangunan rumah mak saya. Bapak Dermala di situ sudah merancang pernikahan, nanti katanya nanti kita balik kampung dulu menikah, nanti kita pergi lagi Malaysia, pergi lagi nanti Malaysia macam itu. Tapi kenapa main bedak anakku sini duduk, tapi saya tak mau karena saya juga harus pikir mak saya dulu sebelum saya menikah ya sahabat semua. Kalau sudah menikah kita harus pikir juga keluarga kita. Apa kacamata jangan jadi jangan lagi itu, jangan ganggu mama, nggak boleh gitu. Duduk sini aku pakai kacamata dulu, duduk. Jadi saya balik dengan Bapak Dermala itu, astagfirullahaladzim, jangan kayak gitu, aku nggak boleh gitu, bilang mama kan jangan. Sebelum kita balik ke kampung, Bapak Irmaya berkata teringin sekali ke rumah Kak Seri. Jadi kita datanglah ke rumah Kak Seri ya sahabat semua, di Ipoh Batunang. Jadi kita datang ke sana. Sebelum saya kenal Kak Seri, saya juga jantung saya deg-deg-deg macam itu, berjumpa dengan keluarga Bapak Irmaya. Ternyata sampai di sana Kak Seri sama juga sampai sekarang baik juga, apalagi turangku si Bapak Lasmi, dia baik sekali ya sahabat semua. Sama sebelum saya menikah dengan Bapak Dermala baik juga, sampai sekarang pun dia baik juga. Walaupun waktu itu dia sangat susah, tapi dia tidak tunjuk dia susah ya sahabat semua. Dia cari ikan, dia masak untuk kita macam itu. Itulah si turangku Bapak Lasmi ya sahabat semua. Di situ dia masih susah-susahnya sekali ya, nampaklah juga ya sahabat semua. Waktu itu Kak Seri pun belum YouTube, masih kalau dibilang masih susah lah daripada sekarang. Dia sudah oke okay, ya sahabat semua. Tapi si turangku Bapak Lasmi oke okay. Kalau kita datang ke rumah dia, dia sangat baik, dan walaupun itu dia cari ikan, dia pula yang masak macam ini rasa enak ke macam itu, enak. Bapak turangku Bapak Lasmi masak ikan sedap ya sahabat semua. Jadi kita pulanglah, sampai ceritanya pulang kita ke Indonesia, ke kampung, baru kita menikah ya sahabat semua. Baru saya nikah dengan Bapak Dermala, apalagi mak Kristen ya sahabat semua. Bagi saya mak tidak apa-apa walaupun dia Kristen, tetapi mak juga menghargai saya Muslim. Kalau dia nak kalau saya bilang tadi, kalau dia mau makan yang kita tidak boleh makan, dia pergi ke rumah sebelah, nanti dia dia depan rumah lah itu, dia juga agama Kristen ya sahabat semua. Jadi dia nanti boleh beli, nanti masak dengan bibi itu, makan di sana ya sahabat semua. Saya tidak masalah kalau macam itu, emak pun juga menghargai, saya pun harus juga menghargai emak juga ya sahabat semua. Kalau dia tak nak kalau dia tidak mau sayuran, apalagi emak kan katanya sakit. Jadi kalau emak tidak makan sesuatu yang membuat badannya sakit itu, saya juga tidak masak. Kalau mama masalah agama, dia tidak ada masalah makanan, bagi saya tidak masalah ya sahabat semua. Apalagi emak pun setiap minggunya juga ke gereja, dia juga taat ke gereja. Jadi seperti itulah cerita kita. Iya, dulu saya kerja di Ortustek ya sahabat semua, Jalan Haji Sirat.
Saya tinggal di Sahalan season 13. Di Seroja ya, semua di Seroja. Bahasa. Jadi seperti itulah cerita kita. Apa pula? Cerita kita di siang hari ya, sahabat semua, cerita masa lalu. Tapi Bapak Nirmala memang dia betul ya, sahabat semua, dari dulu sampai sekarang sifat dia memang sama. Tidak kasar kepada saya, bagaimana saya berjumpa dengan Bapak Nirmala dulu, sampai sekarang seperti itu juga. Apalagi sama anak, Bapak Nirmala lagi bicara lebah lembut ya, sahabat semua. Kalau saya kadang-kadang marah juga, karena ya kalau kita selalu ikutkan anak, nanti dia kebiasaan juga di orang ya, sahabat semua. Kalau si Bapak Nirmala dia bicara dengan anaknya lebah lembut sekali. Itulah perjumpaan saya dengan Bapak Nirmala di Malaysia. Begitu dekat Sanggapura, kampung saya dengan si Simpang Gura. Hanya naik motor 5 menit, kita berjumpa di Malaysia. Itulah, kalau namanya sudah jodoh di kampung, mungkin tadi tidak jodoh ya, sahabat semua. Pula sampai di sini baru berjodoh. Jadi buat sahabat semua, jadi saya mau lipat semua pakaian ini, karena sudah berserak sekali buat Nirmala. Jadi sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di lain video. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video. Nirmala sudah nonton TV Spongebob Squarepants. Sudah salah, aku nampak dalam video.